Pemirsa, usai melaksanakan pengerjaan sasaran fisik betonisasi jalan dalam program TMMD ke-111 Kodim 0718 Pati, anggota Satgas tak segan untuk membantu warga yang tengah membersihkan rumput di halaman rumah di Desa Taman Sari. Tak membuat semangat surut, anggota Satgas membantu warga Desa Taman Sari usai melaksanakan giat sasaran fisik betonisasi jalan yang akan dibangun sepanjang 1.450 meter. Setelah selesai membantu pengerjaan betonisasi jalan, anggota Satgas tak malu membantu Jasmine, warga Desa Taman Sari yang tengah membersihkan rumput di halaman rumahnya. Sersan 2 Irwanto, anggota Satgas TMMD ke-11, mengatakan sebagai anggota Satgas yang mengabdikan dirinya dalam program TMMD harus selalu sigap membaur dan membantu warga setempat dalam berbagai kegiatan. Kegiatan adanya pertama antara lain kita berkunjung di warga, kebetulan ada seorang bapak-bapak yang pertama membersihkan halaman dan hati saya merasa terluka, kemudian saya membantu untuk membersihkan halaman tersebut. Ya, bersih-bersih lingkungan, ambil rumput. Gimana Pak perasaannya didatangi Bapak TNI, Pak? Ya, senang sekali, bangga. Jasmine, warga Desa Taman Sari mengaku senang, berharap program TMMD dapat terlaksana dengan lancar dan sukses. Tim Liputan, Bandung TV.